minum makin pedes anjir. Ya iya. Halo guys. Halo. Balik lagi di channel gue Caselau. Selamat datang ya buat kalian di channel ini. Dan di sini gue ditemenin sama adik gue Cika. Jadi kita mau ngapain Cika hari ini? Kita mau challenge makan ghost pepper. Ghost pepper noodle guys. Ini level pedesnya mau tau gak? 1 juta. Kayaknya sih gak gitu pedes ya coba. Kayaknya, baru kayaknya. Belum dicoba. Jadi di depan sini ada 2 mie ya. Ini yang pop mie geledek sama ini yang ghost pepper noodle. Yep. Jadi kenapa ada si mie geledek ini? Karena gue udah pernah coba. Ini pedes juga. Kamu udah pernah coba belum? Udah pernah coba. Dan ini pedes kan? Pedes sih. Ya. Ini menurut kita aja udah pedes. Nah, jadi kita bakal pemanasan dulu pakai ini. Gila. Ini aja tuh udah berasa pedes loh. Ini maksudnya udah lumayan nyelekit di lidah loh. Tapi waktu itu gue coba nggak sampai cekukan. Oh. Nah, kalau gue itu di level yang sampai pedes banget itu kalau udah sampai cekukan. Nah, ntar kita coba lagi aja. Kayak kita bakal cekukan gua gitu dulu. Ada cekukan namanya. Buka yang geledek dulu. Ini kita juga buka deh. Kalian ya. Langsung aja kita masak dua-duanya. Nanti baru kita pisahin ya. Ya dia memang membuat ini kayak memang untuk men-challenge deh. Iya, can or not challenge ya. Terus juga ada tulisan 1 juta. Iya. Maaf ya, pinter-pinter amat tuh. Kalau bocil bukanya begini nih, bocil. Tuh, gue juga sama. Pakai acara robek. Kalian yang belum pernah cobain pop mie geledek, dalamnya begini guys, ya, ini bumbu-bumbu ya. Iya, biasa, ini minyak cabe. Minyak cabe ya, terus mie-nya warna kuning. Nah, kalau yang ini kita buka. Udah, ini bungkusnya bagus loh. Ininya beda nih, kayak lebih premium. Harganya juga. Ya, ini berapa ya? Jadi kalau salah 4.000, kalau salah komen di bawah aja harusnya harganya berapa. Kalau ini harga satunya 50 atau hampir 70 ribu gitu beli online. Kalau ini pakai styrofoam, kalau ini pakai plastik. Wede. Begini guys dalamnya. Sumpitnya juga beda, Bos. Garpu. Gila nih. Garpunya keren banget. Aduh, gila. Nora ya. Gua Nora ya, jadinya Nora. Minyak hitam. Iya. Ini kayak bungkusan samyang gak sih? Iya, ini kayak bungkusan samyang. Cuma ini keren loh, dia cuma satu gini loh. Pop mie aja kan ada nih. Ada si bumbu-bumbu. Iya, nih bumbu micin nih. Ada micin, ada minyak cabe. Cuma ini bisa hitam gini mungkin pakai ini ya. Charcoal. Kejap ya. Kita akan masak dulu. 1, 2, 3. Few moments later. Oke. Udah selesai kita rebus ya. Sudah. Kita aduk dulu ya. Si bumbunya. Gila ini tapi wanginya. Wangi indomie juga udah tajam. Tajaman mana sama itu? Ini sih. Benar ketajaman. Ini tuh langsung pek gitu. Gimana sih? Apaan sebenernya? Kayak langsung berasa. Tapi enggak ah. Menurut kamu lebih tajam? Lebih tajam. Kalian udah pernah coba belum? Yang udah komen di bawah ya. Menurut kalian rasa rasanya gimana? Indomie geledek ini segeledek itu enggak? Mengalahkan halilintar enggak? Apa sih? Tuh, lihat guys. Wuh, pada mau lihat kan? Bumbu ininya kalau dari dekat gimana? Wah, tuh kan kayak bungkus samyang banget karena Korea. Tapi ini dari Malaysia loh. Dari Korea. Ya mungkin inspired by. Oh iya. Item on item. Item on mie, item black on black. Kayaknya nih ya kalau enggak tahu sih akan kayak gitu apa enggak, cuman kayak kalau dengan kekentalannya berasanya akan lebih nempel gitu di mie-nya. Gila. Sadis guys. Nah, jadi ini kedelai kita aduk. Oh iya. Iya, bumbu gorengnya belum. Gak tahu deh ini. Ya, doain aja. Kagak ghost to game. Oke, kita pakai piring supaya bisa kelihatan ya perbandingan warnanya. Lihat mie-nya. Iya agak geli. Geli. Sekarang geli, nanti kepedesan kayak. Iya. Sekarang kayak ini. Kayaknya sih piring ya, lebih banyakan mie yang ini deh. Ghost pepper. Geledek. Kata yang di atas, ini orang mau cari penyakit. Udah gak gua kasih penyakit, itu penyakit. Cheers. Makan.
Bukan. Langsung pedesnya tuh, boom. Ini gua akuin sih, Glerik sih kacau sih. Hebat. Gila aja. Enak lagi. Pedes sih pedes, tapi nagih ya jadinya ya. Jadi pengen makan, makan, makan. Kamu merah anjir. Biasa orang alami. Iya. Boleh kali pakai kerupuk. Ini kerupuk apa ya? Gak tau. Duh, seneng banget gua kali ini makan ada yang nemenin. Biasa sendirian, oi. Derita ya sendirian. Nih, gak cenggukan ya. Siangan. Iya, benar. Kita tuh udah umur 3 tahun udah mampir sih. Gak yang langsung makan pedas, tapi udah di kayak diolesin dikit-dikit gitu. Dijijelin pokoknya. Kelihatan gak sih ya, di kamar ini kita udah lumayan banjir ya. Kamu mah? Kamu gak banjir, cuman berasa panas ya di muka. Oh, gue udah gak nyantai di muka nih. Berarti ya kita kontrol. Belum potong rambut lagi. Ini gue kasih bocoran sedikit. Jadi, ini rambut. Tuh. Lihat ya, udah berantakan ya. Ini karena, emang pas pandemi, gue sengaja gue potong botak. Nah, terus ini lagi gue panjangin lagi, udah sebulanan, dan sengaja gue gak potong karena mau dipotongin pacar. Cantik guys, pacar gue guys. Wede. Nanti dia yang bakal potongin rambut gue. Pokoknya nanti lihat aja ada episode-nya, rambut gue dipotongin sama dia. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, ini dia yang kalian tunggu-tunggu. Sumpah gue takut makan ini. Sawa sih. Soalnya ini gak dibuat-buat, beneran gue takut. Tadi kayaknya wanginya biasa aja, kok ini kayak wanginya nantangin sih. Oh iya, biasa aja dong. Jangan nyari ribut loh. Oh iya. Cheers lagi. Cheers lagi. Cheers. Cheers. Makan. 2, 3. Enak. Cuma agak sedikit asin. Nih, mulai deh. Jadi awal tuh enak guys, ada rasa manis, asinnya gitu ya. Lama-lama pahit, karena cabenya kali gila ya. Iya, akhirnya iya kayaknya karena sambalnya pedes, ada banyak sambal. Kalau tadi sih gue liat pedesnya masih di depan, lidah depan tuh masih berasa dikit-dikit gitu ya. Kalau ini? Langsung di ujung pangkal lidah gitu, pangkal lidah itu di belakang bukan sih? Tahu. Pokoknya di belakang lidah. Bener sih guys, ini benar mulai berasa sih. Leher gue mulai kayak agak kebakar. Iya. Terus nih, gue punya mata kayak kedut-kedut, nyet. Ini kepala mulai kencang loh. Kencang ya? Kencang. Cepet makan. Kok kayaknya gak sanggup deh. Gila dia, kayak udah mau nangis. Emang sepakai itu? Gak tau. Di ujung lidahnya pedes banget. Karena Cika tuh demen pedes ya? Iya. Dia demen pedes, cuman... Cuman kalau dikasih yang pedes langsung gini tuh, wah, masih bisa sih. Jadi paksa kok udah gak bisa. Bisa, emang kayaknya gak bakal habis. Pedasnya makin apa ya? Naik. Minum ya. Monggo. Ini pedasnya anjay mabang. Mbak. Minum makin pedas anjir. Iya. Cuma gak kuat. Tapi rasanya sih gak suka sih, bener-bener kayak ada pahitnya gitu. Gak demen. Sumpah gue berasa cupu, cuman gue takut juga gitu loh. Enggak, jangan. Sumpah tapi tuh menantang kok. Tertantang ya. Cuman rasanya gak demen. Iya sih, gue gak suka sih sebenernya. Soalnya kalau yang tadi pop mie, dominannya kan kayak asin gitu ya. Asin dulu deh. Yeay. Dan sedikit. Kok kayaknya cuma setengah. Ya udah. Jadi paksa. Ini tadi lupa bilang ya. Ini yang kalah kalau nggak habis, hukumannya push up. Nggak ada. Iya, kalau kalian bisa lihat ya,
ini merahnya masih merah terang gitu loh. Ini merah ke hitam tuh. Jadi bisa bayangin ini tuh. Ini aja pas masuk mulut udah berasa banget. Terus ya. Aduh. BTW aja. Iya, kan baru mau ngomong. Ini kita ngacau kan. Cuman nyiksa aja ya, lumayan ya. Marah banget ya. Boleh Bu, tolong. Oh iya, lupa. Berdem. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa kasih gua subscribe. Jangan lupa subscribe. Terus kasih gua like dan komen di bawah ya. Iya, kasih tahu kita challenge apa lagi. Iya. Atau buat dia challenge apa. Komen okay. Di bawah aja. Oke, see you guys. Bye-bye. Gini, wuh gitu. Ulang, see you guys.